العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهل قلبي بحق نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل في خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي أصابي نورا وفي لحمي نورا وفي رأسي نورا وفي يدي نورا وفي رجلي نورا. اللهم أعطني نورا. Yang bahagia Tuan Azir, Imam, para pegawai masjid, khususnya EJK, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmatnya. Kita boleh berada di rumah Allah untuk menunaikan salat pada Jumaat yang mana setiap minggu kita akan salat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah amalan untuk kita jadikan sebagai bekalan menuju ke tempat yang lebih jauh, iaitu alam akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Jadi Allah memerintahkan kita supaya bertakwa. Apa dia takwa, tuan-tuan? Takwa itu adalah menunjukkan tandanya kita mentaati segala perintahnya dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ingin mencapai kejayaan sama ada di dunia maupun di akhirat, maka dia perlu ada sifat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Allah perintah kita taat kepadanya. Suruh kita pegang tali Allah. Apa makna tali Allah? Itu akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala mestilah mantap. Ada orang dia percaya, ada peringkat manusia dia yakin, ada peringkat manusia di peringkat ainul yakin, ada peringkat manusia di sampai tahap hakul yakin. Ini bergantung kepada sejauh mana keimanannya kepada Allah mengikut makam-makam tertentu. Jadi kalau kita faham perkara ini, maka kita boleh ukur diri kita sejauh mana. Termasuk ustaz sendiri yang cakap, bukan bermakna berada di hadapan ini hebat, tidak. Ada orang yang tidak dikenali oleh masyarakat mungkin lebih hebat daripada orang yang bercakap. Sebab itu bergantung kepada seseorang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita perlu pegang tali Allah dan jangan kita berpecah belah. Maksud di sini ialah jangan kita bermusuh-musuhan sesama kita. Dan kita perlu sentiasa mentaati perintah Allah. InsyaAllah tazkirah hari ini saya akan sambung tazkirah yang lepas. Itu berkaitan dengan akidah akan menempuh keselamatan hidup kita. Akidahlah yang boleh menyelamatkan kita.
Sebab kita perlu rasa syukur pada Allah Ta'ala bila kita berada dalam agama Islam. Kita sudah beragama Islam, tapi kita belum boleh jamin kita sebagai ahli syurga. Sebab itu kita perlu pegang. Dan kita patut rasa syukur dengan Allah Ta'ala kerana sekalian itu Allah redha kita dengan agama Islam. Bila Allah Ta'ala redha, maka Allah akan sayang kepada kita. Kan? Dan Nabi Rasul serta orang-orang yang beriman itu adalah ciri-ciri orang yang Allah sayang. Itu kita perlu pegang akidah kita. Apa akidah kita? Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu pegangan prinsip kita. Kita pegang. Apakah pegangan yang kita perlu ingat? Iaitu pertama, kita sentiasa mengikut Al-Quran dan Hadis serta ijma' ulama' dan kias. Kalau kita tak ikut jalan ini, kita tak selamat. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta dengan Allah, ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah kamu beri nikmat kepada mereka-mereka itu. Siapa? Minan nabiyyin, seperti nabi-nabi. Wasiddiqin, orang yang benar. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassalihin, orang yang soleh. Maka kita perlu ikut jalan ini. Dan Nabi SAW bersabda, maksudnya orang yang merasai kelazatan iman ialah orang yang meredai Allah sebagai Tuhan. Orang rasa lazat dalam iman, maka dia adalah tanda Allah meredai hidupnya. Dan kita rasa Allah lah. Kita duduk di samping bersama dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima Islam sehingga agama dan mengaku Muhammad sebagai Nabi kita. Kita mengaku Nabi kita adalah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikutan kita. Bukan sekadar kita sebut nama, tetapi kita perlu mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau kepada kita. InsyaAllah. Jadi pentingnya akidah. Bila kita jaga akidah, maka Allah kata apa? Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa min muhammadin nabiyya. Allah sebut lagi, aku redha Allah sebagai Tuhan. Menerima Islam sebagai agama dan mengakui Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Maksud redha dalam hadis di atas itu apa dia tuan? Iaitu ketahuilah pada saudara sekalian bahawasanya siapa yang meredai Allah sehingga Tuhan sebagai Tuhan, wajib atasnya meredai juga akan pentadbiran Allah Ta'ala dan ikhtiar. Kita kena pegang. Maksudnya apa saja ketetapan Allah buat. Hari ini ada orang belum tentu dia redha apa yang Allah dia, Allah telah jadikan untuk dia. Ada orang dia tak boleh terima kenyataan takdir Allah dalam hidupnya. Contohnya, kalau kita boleh tengok, adalah orang yang tak boleh terima apa yang berlaku. Contohnya, ibu bapanya miskin, contoh kan. Ada setengah orang tak ada masalah pun. Ada orang-orang setengah orang tak boleh terima, terutama remaja-remaja hari ini. Bila kita dengar apa yang mereka cerita sesama mereka, seolah-olah dia marah kerana ayahnya miskin, kerana kenapa ayahnya kaya dan kawannya kaya. Ini salah satu kita perlu terap dalam jiwa anak kita, bahawa dia rasa patut bersyukur. Dan kita dulu bukannya kaya,
kan? Bagaimana hidup kita dulu lebih susah pada budak yang ada sekarang. Tapi masih lagi kita menyayangi ibu dan ayah kita di atas segala pengorbanan mereka itu. Ada orang yang redha dengan ketakdir Allah. Kenapa Allah letak qada dan qada ini perkara yang terakhir dalam rukun iman? Kan? Sepatutnya hari kiamat itu, hari kiamat ialah sebab kiamat. Maksudnya di sini adalah ulama memberitahu bahawa takdir ini menandakan bahawasanya Allah suruh kita sentiasa terima apa saja ketetapannya. Kalau kita tak boleh terima, habis. Kan? Ada masa kita berada di atas. Ada masa kita berada di bawah. Kita kena terima. Kita bukan sentiasa berada di atas. Kalau kita tak boleh terima, habis. Itu masalah. Cuba pula kita belajar. Kita belajar bersabar. Bagaimana orang yang sabar itu Allah beri dia kejayaan. Dah terbukti banyak. Ada orang tak dikenali dalam masyarakat, tapi Allah bangga mereka. Contoh siapa tu? Seorang lelaki di Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Orang tak kenal pun dia. Di dalam masyarakat pada waktu itu tidak ada siapa pun kenal dia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh penduduk di langit bangga dengan selalu menyebut nama lelaki tersebut. Apa hebatnya? Sebelum dia ada seorang ibu. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah keputusan yang sepatut saya ambil untuk saya buat keputusan? Saya ada seorang ibu yang uzur dan saya sama ada saya perlu berjuang dengan Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu baliklah jaga ibu kamu." Bayangkan, Nabi suruh dia balik. Manis. Jaga ibu yang uzur itu sangat penting dalam hidup kita. Maka dia pun balik. Dia jaga ibu dia. Semua dia uruskan. Apa saja kehidupan ibunya, semua dia jaga. Akhir sekali, ibu dia minta, "Wahai anakku, boleh tak ibu nak pergi Mekah buat haji?" Apa anak dia kata? Maka anak dia kata, "Boleh ibu, saya cuba usahakan." Maka anak ni, apa dia buat tuan-tuan? Bayangkan dia melatih diri dia memikul kambing biri-birinya, letak atas belakang. Dan dia berjalan daripada Yaman hingga ke Mekah. Tuan-tuan. Bayangkan. Kita tak boleh buat. Ustaz pun boleh cakap. Dia boleh buat. Itu latihan dia. Dia pergi. Sampai masa, "Wahai ibu, jom kita pergi haji sekarang." Maka dia pun bawa ibunya dalam keadaan sebegitu. Maka akhirnya sampailah ke Mekah, buat haji, selesai apa semua, dia pun balik. Itulah kedudukan orang zaman itu. Zaman itu tak ada masalah. Lagi haji tak pakai visa pun tak apa. Sekarang ni visa masalah. Kan? Macam-macam halangan. Nak pergi haji pun kena tunggu giliran. Kan? Padahalnya tempat tu tempat yang sepatut dipermudahkan. Kan? Kerana apa? Tuan-tuan tahulah jawapannya kan. Jadi itulah. Sebab tu kita perlu ada benda bab-bab ibadat ni kita kena jaga. InsyaAllah. Okey. Perkara yang ketiga ialah apa dia tuan-tuan? Iaitu mensucikan hati kita. Bagaimana nak cuci hati? Kena banyak zikrullah. Kena banyak baca Al-Quran. Kena banyak mengucap kalimah-kalimah yang
Allah Ta'ala suruh, maka itu semua adalah yang patut kita baca. Contoh hari ini hari Jumaat, apa kita perlu baca? Surah Al-Kahfi. Sunat baca surah Al-Kahfi bermula selepas maghrib semalam sampailah sebelum maghrib hari ini. Boleh? InsyaAllah. Satu surah baca sikit-sikit, malam sikit, pagi sikit, balik Jumaat nanti sikit. Susah dia kan? Itu je, bukan payah pun. Orang baca surah Al-Kahfi ni tuan-tuan dalam rumah dia, kalau waktu malam dia khatam terus satu surah, rumah dia bercahaya sampai ke langit. Allah. Sebab tu salah satu cara nak mengelak daripada fitnah Dajjal adalah baca surah Al-Kahfi. Di malam Jumaat baca satu surah, di waktu lain, hari-hari lain, ulama menyuruh kita membaca ayat 1 hingga 10 waktu pagi dan ayat 100 hingga 110 sebelah petang. Kalau kita dan ini kita perlu hafal. Siapa dah hafal, alhamdulillah. Belum hafal ke? Kena hafal. Sebab apa? Di akhir zaman, Al-Quran yang kita pegang hari ini akan hilang tulisannya. Tengok-tengok atas rak nak baca, tengok hilang. Jadi kita kena ingat. Bila sampai masanya? Bila? Kita tunggulah. Kan? Panjang cerita Ustaz. Tak nak cerita bab itu, cerita Ustaz lain cerita dah kan. Bab bagaimana nak akan terjadi alam akhirat. Kata ulama, salah satu petanda Dajjal nak keluar ialah pada setahun itu Allah hujankan lebih daripada 3/4 daripada setahun. Contohnya berapa hari? Lebih kurang 280 hari. Dalam masa setahun tu hujan. Satu tanda. Yang kedua adalah orang yang tahun kedua, iaitu separuh daripada setahun, dia akan hujan, iaitu 180 hari. Yang ketiga ialah kemarau berterusan, dan pada waktu itu Dajjal akan keluar. Jadi terus saat tak nak cerita lah. Kita nak cerita bagaimana cara kita nak menyucikan hati kita. Jadi Allah kata kita perlu ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum a'malukum wa innama yanzuru ila qulub wa niyyatikum. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak ada melihat kepada rupa paras kamu. Tuhan tak tengok kita ni handsome, cantik ke, bagaimana rupa je, Allah tak tengok pun. Apa yang Allah Ta'ala tengok, tetapi dia melihat kepada hati dan niat kamu. Dia tengok hati kita dan niat kita tu. Betul ke hati kita ikhlas? Kalau hati kita tak ikhlas, habis. Orang yang hatinya kotor, ayah. Hati ni ada berapa orang? Ingat? Hati ada berapa? Kata ulama tasawuf, hati ni ada dua. Yang pertama ialah hati yang mengepam darah-darah kita dalam badan kita. Ini yang kita biasa lakukan. Contoh doktor operation dan dia ambil darah, dia ambil hati kita, tukar pada hati orang lain kan. Itu adalah hati yang tidak ada makna di sisi Allah, tapi ada makna dari sudut jasmani untuk kita. Itu hati yang orang kata berkaitan dengan fizikal kita lah, kalau bahasa Inggeris kata. Kalau bahasa ni dia panggil jasmani kita. Tapi perlu juga, sebab kita perlukan bila kita sihat, kita nak buat amal ibadat pun
senang. Itu kita kena jaga juga. Ya? Kali ini sangkut masalah juga. Ya. Yang kedua ialah hati yang dipanggil ialah latifah rabbaniyah. Dan hati ini adalah hati yang seni. Hati seni ini dia tak nampak dilihat dengan mata kasar. Tapi dia boleh melihat yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu apabila seorang bayi itu lahir, maka hatinya putih seperti kapas. Apabila dia buat satu dosa, maka satu titik hitam melekat pada hatinya. Apabila dia bertaubat, Allah buang hitam balik. Yang hitam tu dia buang, maka jadi putih balik. Sebab tu kita ni nak kata wajib, macam wajib lah. Taubat ni wajib. Sebab kita ni tak air lagi lah. Ada dosa kan? Tak boleh helak. Orang tak ada dosa satu je. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi taubat ni ibarat seperti wajib. Sebab tu bila kita bangun kiamat lain, apa mula-mula kita buat? Ini Tok Guru Ustaz ajar dulu. Jangan terus solat tahajud. Dia suruh kita solat sunat taubat dulu. Bersih diri. Semayang sunat taubat. Bila sepas semayang sunat taubat, paling rekah pun 2 rekaan. Baru kita solat sunat tahajud. Itu cara perkara yang kita perlu jaga. Sebab kita perlu bersih di badan. Baru kita tahajud tu kita akan rasa alhamdulillah. Rasa seronok ada, rasa zub datang dalam diri ada. Kan? Insya-Allah contoh macam tiap-tiap bulan jemaah ni kalau boleh jangan tinggallah qiyamulail. Rugi kalau kita tak buat. Seminggu sekali ni kalau boleh bangunlah malam. Terutama malam jemaah. Kalau boleh istiqamah. Itu penting. Orang jaga solat tahajud ni, Allah pelihara hidupnya. Itu penting kita ingat. Jadi hati ni, itu yang sebut sini, maknanya orang yang lahir putih seperti kapas. Bila dia taubat, Allah ampun dosa dia. Kecuali dosa-dosa yang melibatkan dosa besar. Dosa besar ni itu bergantung kepada kita kena taubat betul lah dengan taubat nasuhah. Syarat-syarat taubat kita perlu faham. Ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan ada 3, iaitu pertama menyesali apa yang telah kita lakukan. Satu. Yang kedua, kita berhenti daripada perkara yang kita telah buat. Kalau kita pernah buat benda yang Allah murka, kita kena tinggal terus. Itu syarat je. Bukan cakap saja. Bukan kata ni saja. Yang ketiga ialah, jangan pula kita cerita ke orang apa yang kita telah pernah buat. InsyaAllah. Contohnya, kita cerita ke orang muda-muda, pakcik tu zaman muda memang hebat, macam ni, macam ni, macam ni kita kata. Jadi habis. Biarlah orang, walaupun kita dulu orang kata kita jahat macam mana pun, kita senyap. Allah akan tutup keaiban kita sekiranya kita jaga diri kita. InsyaAllah. Yang penting perlu bertaubat. InsyaAllah. Sebab tu kita perlu bersih hati. Dan yang kedua ialah niat kita. Apa niat kita nak buat, kita kena betul kan. Kalau niat tak betul, habis. Kerana niatlah 3 golongan manusia sepatut ahli syurga jadi ahli neraka. Ini kata ulama muktabar. Allah tanya 3 golongan manusia. Yang pertama, Allah tanya orang yang kaya. Orang kaya ni sebenarnya mudah masuk syurga. Ni Ustaz cerita ni orang kaya yang baik. Orang kaya yang tak baik, Ustaz tak nak cerita. Sumber rezeki daripada awal pun dah out-out lah. Tak boleh buat apa lah. Kalau kita sumber yang halal yang betul, orang kaya betul, sumber yang halal, tak ada masalah. Allah tanya apa? Apa yang kamu buat dengan harta yang aku berikan?
Maka dia jawab apa? Saya sumbang kepada jalanmu, ya Allah. Maksudnya derma dan sebagainya lah. Ibarat kita. Maka Allah kata apa? Kamu bohong. Sebenarnya kamu nak tunjuk bahawasanya kamu seorang yang dermawan. Waliyazbillah min zalik. Satu golongan. Yang kedua ialah golongan orang yang berilmu. Kena tahu waktu itu Ustaz. Waktu kita kena ingat. Betulkan. Jangan mari mengajar kerana fikir apa imbuhan orang bagi. Jangan. Itu kita jangan fikir. Itu satu. Itu hak peringkat permulaan. Sebab tu kita kena betulkan niat. Kalau kita niat kerana benda tu, habis. Tak boleh buat apa. Sia-sia. Hidup kita sia-sia. Kan? Lebih baik kita berhenti, kita cari kerja lain. Kan? Daripada kalau kita niat begitu. Tapi orang berilmu ni, dia banyak cabarannya. Yang pertama, kalau jahil pun dia tak boleh. Dan Islam itu memerangi kejahilan. Islam itu sendiri perangi kejahilan. Dia tak suka jahil. Sebab itu kita perlu belajar. Sekejap lagi Ustaz Ullah kalau sempat. Yang kedua ialah, bila dia belajar, dia ada ilmu, maka dia perlu sampaikan. Walaupun dalam kitab Sir-Saliki mengatakan, sebuah hadis mengatakan, Nabi suruh kita mencari ilmu dan balik untuk menyampaikan ilmu dalam masyarakat gitu. Allahu Akbar. Kalau ikut kata ustaz, lebih baik kita duduk negara luar, kan? Duduk. Tapi oleh kerana hadis ini mengatakan kita kena balik dan kena sampai pada tanah air kita, maka kita kena balik. Kalau duduk di luar, kalau fikir dunia, memang sana lagi hebat, kan? Tapi kita perlu syukur bahawasanya itu kita perlu betulnya. Yang ketiga, kalau kita mengajar, timbul pula dalam sifat hati kita riak. Allahu Akbar. Habis. Sebab tu kalau boleh start, tak nak mengajar orang, duduk rumah lagi baik. Tapi oleh kerana Nabi kata begitu, kena turun, kena sampai ilmu. Kena betulkan balik. Kan? Tu kita kena faham, insya-Allah. Jadi apa Allah tanya? Apa yang kamu buat dengan ilmu yang aku kurniakan? Maka jawab orang yang berilmu ini, saya telah sampaikan segala ilmu yang Allah telah berikan pada kami. Allah kata apa? Kamu bohong. Sebenarnya kamu nak tunjuk kamu seorang yang berilmu. Habis. Dua. Golongan yang ketiga ialah Allah Ta'ala panggil satu golongan, satu hamba Allah ni. Dia kata apa? Apa kamu buat atas dunia yang aku hidup kamu semasa di dunia? Maka dia jawab, ya Allah, saya telah berjuang pada jalan. Dengan hingga mati syahid. Apa yang Allah jawab? Kamu bohong. Sebenarnya kamu nak tunjuk bahawa kamu seorang yang berani. Waliyazbillah. Sebab tu kita kena betul balik. Tiga golongan ni sepatutnya ahli syurga. Tapi Allah kata melalui hadis Nabi SAW, ini ahli neraka. Kenapa ahli neraka Allah? Sebab satu je tak ada. Apa dia satu? Sifat keikhlasan di dalam hati tidak ada. Itu yang muncul. Dan seluruh pak mazhab mengatakan untuk mencapai sesuatu ikhlas itu, semua pak mazhab kajilah dari sudut mana pun sampai akhir sekali makamnya nak sampai keikhlasan, maka jawab keempat pak mazhab nak ikhlas itu tidak ada cara lain melainkan istiqamah dalam setiap amalan dan perbuatan yang kita lakukan.
InsyaAllah. Jadi istiqamah penting. Walaupun sikit kita buat istiqamah. Semayang sunat tahajud malam dua rakaat pun tak apa. Dua rakaat pun jadilah. Boleh buat. Kan? Yang penting istiqamah. Kan? Jadi orang istiqamah ni ada satu kisah. Kan? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa berlaku? Ada seorang remaja. Dia suka pada seorang perempuan. Dan perempuan ni selalu pergi masjid. Bila dia pergi ke masjid, sampai di masjid, apa yang berlaku? Dia tahan perempuan ni. Dia kata apa? Saya suka pada awak. Kan? Seorang lelaki biasalah tengok perempuan dia suka. Kan? Sebab tu Allah buat syariat boleh kahwin. Sebab tu ini melibatkan nafsu. Nak ikat nafsu, maka Allah turunkan syariatnya. Kampot tanpa syariat mana boleh. Sebab tu Allah buat. Bila syariat turun, maka kita wajib ikut apa yang Allah telah perintahkan. Jadi nikah kahwin tu adalah syariat Allah untuk mengelak daripada nafsu kita terjebak ke lembah yang tidak baik. Jadi saat nak cerita ni bab ni, maka lelaki ni jumpa perempuan tu pun jawab, okey tak apa, saya setuju, tapi ada syarat. Apa syarat? Perempuan ni beritahu, kamu mesti datang masjid selama 40 hari 40 malam, selepas tu awak boleh jumpa saya. Maka dia pun buatlah. Mari semayang. Cukuplah 40 hari 40 malam. Tiba-tiba perempuan ni tahan lelaki. Perempuan ni tanya, assalamualaikum. Dia pun jawab, waalaikumsalam. Adakah kamu masih mencintaiku? Perempuan ni tanya. Jawab lelaki ini, apa dia kata? Saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Kenapa Allah? Kerana istiqamahnya dia jaga solatnya selama 40 hari 40 malam, maka Allah Taala ubah hatinya daripada cinta kepada perempuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Masya. Sebab tu ada satu hadis Nabi mengatakan orang yang jaga solatnya selama 40 hari 40 malam secara berjemaah tanpa ketinggalan takbir yang pertama bersama dengan imam, imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun angkat takbir selama 40 hari 40 malam, Nabi kata apa? Dia lepas daripada dua perkara. Yang pertama, Allah bebaskan dia daripada sifat munafik. Kita Islam dah. Kita dah yakin dengan Allah kan? Dan waktu itu, Allah buang sifat munafik. Minta maaf. Selalunya orang munafik ni, apa dia tu tak? Di luar nampak Islam, Tok Gusar kata, di luar nampak Islam, dalam hatinya dia adalah kufur, waliyazbillah. Ini kita kena jaga. Orang munafik ni paling bahaya dalam hidup. Sebab tu benda ni Nabi suruh perangi dulu. Baru kita buat dengan orang bukan Islam. Itu contoh Nabi dah ajar. Yang kedua, Allah Ta'ala bebaskan, iaitu daripada azab api neraka. Jadi kalau dua perkara ni Allah bebas, apa lagi yang menghalang kita untuk ke syurga Allah Ta'ala? Tak ada. Kan? Kita nak pergi syurga kan? Bagaimana kita nak pergi syurga? Ulama buat garis panduan. Boleh? Sikit. Ada 7 perkara. 7 step kita nak capai seseorang nak jadi ahli syurga. Yang pertama, kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat. Bukan dengan amalan kita. Tapi ada kaitan. Dengan simpul tu. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah, nak dapat rahmat Allah itu, kita mesti mendapat keredaannya. Rahmat itu apa? Anugerah Allah. Sesuatu makam kepada seseorang. Itu perikat lain pula. Satu nak hurai itu panjang cerita.
masa sikit. Yang kedua ialah bagaimana nak dapat redha Allah. Redha ni bahasa Allah, bahasa kita kan, restu. Kita nak pergi pinang anak orang, mesti dapat restu mak dia, ayah dia dulu. Bukan boleh buat lagi macam tu ya. Walaupun dia suka kita pun, kena dapat restu baru betul. Dua. Yang ketiga apa? Bagaimana dapat redha Allah? Kata ulama utara, kita mesti mencapai tahap keimanan. Apa dia iman? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz cakap di awal tadi ya, keimanan kita Allah. Bagaimana nak dapat iman? Maka ulama kata kamu mesti menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Takut pada Allah. Takwa ni peringkat bawah lagi lah. Apa maksud takwa? Iaitu mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kalau kita semayang, tapi lepas semayang kita buat maksiat, belum takwa lagi. Itu kita kena faham. Okey. Bagaimana bukti kita seorang yang bertakwa? Buktinya ialah kita beribadat kepada Allah SWT. Tuan-tuan mari masjid ni nak ibadat. Bagaimana kita nak capai ibadat? Kita nak beribadat, kita mesti ada apa? Tidak boleh elak, maka kita wajib ada ilmu. Sebab tu kita perlu ada ilmu. Ibadat tanpa ilmu maka ditolak oleh Allah Subhanahu Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbualan antara Nabi dengan Raja Iblis. Ada satu soalan, siapakah yang lebih kamu suka, wahai Iblis, antara orang solat dengan orang yang tidur? Siapalah? Jawab Iblis, saya suka orang yang solat. Kenapa Iblis suka orang yang solat? Kerana orang yang solat itu adalah orang yang jahil dalam solat. Sedangkan orang yang tidur itu adalah ulama. Dia takut ulama itu tersedar daripada tidur dan dia tegur orang yang solat. Maka habislah peluangnya untuk menyesatkan manusia yang jahil tersebut. Sebab itu kita duduk, perlu duduk dalam majlis ilmu. Wajib, bukan sunat. Jangan nanti ada masa buat kita mari. Tak, salah. Kita kena melapangkan masa untuk majlis-majlis ilmu. Masjid buat kan? Yang tiap malam kan? Jadi kita perlu duduk dalam majlis ilmu baru kita faham. Nak dapat ilmu maka kita belajar. Nampak? Daripada kita menuntut ilmu sampai peringkat paling tinggi, kita dapat apa? Syurga Allah SWT. Ini diriwayatkan oleh seorang ulama, iaitu Imam Abdullah Habib Haddad dalam kitab beliau. Tuan-tuan boleh rujuk, seorang ulama yang bertaraf wali Allah. Maka kita sahabat kita sama-sama, masa tak mengizinkan, rasa cukuplah tu. Jadi sama-sama kita muhasabah diri, baiki diri kita. Semoga Allah merahmati kita, membersih diri kita. InsyaAllah kita sambung bulan depan. InsyaAllah. Jadi rasa cukuplah tu. Yang baik oleh Allah SWT, yang mahtasbah sasih, tertutup dengan tasbih kafarah dan surah wal-asr. Subhanallah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, wal-asr, innal insana lafi khusr, illa lillahi wassalihah, wa tawasab bilhaq, wa tawasab bilsabr. Wa billahi tawfiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.